Chef Unreal. Halo guys, balik lagi di channel TKB Group Indonesia. Kali ini kita mau unboxing velg yang baru bongkaran kontainer kemarin. Tapi sebelum kita mulai, lu like dulu, subscribe dulu, dan komen kalau lu mau tanya mengenai velg unboxing ini. Nah, yuk sekarang kita unboxing velg yang pertama ini. Nah, ini dia nih. Penasaran gak lu sama isinya? Kita buka ya. Ini dua-duanya tipenya sama, cuman warnanya beda. Jadi, ini nama velgnya adalah Quickjet. Kodenya adalah L1558. Size-nya ring 18, lebarnya 8, PCB-nya ini lubangnya 5, kayak lu bisa lihat sendiri, 514 ya. Terus sama offset-nya itu adalah 45. Sekarang gua mau jelasin keunggulan dari dua velg ini ya. Yang pertama dari spoke-nya. Velg ini bisa dibilang jari-jari, tapi bisa juga dibilang spoke. Karena dia semi. Kalau dibilang jari-jari kurang rapet, tapi kalau bilang spoke banyak, terlalu banyak spoke-nya. Kalau gua hitung dari sini, spoke-nya itu ada sekitar 15 spoke. Oke. Selain itu, yang kedua, keunggulan dari velg ini adalah rivet. Dia punya rivets. Rivets-nya itu rapi. Rapinya itu dia punya dua rivets di antara spoke. Jadi kayak lu bisa lihat sendiri nih. Nah, kalau lebih enak lihatnya di yang hitam ya. Nah, ini kan dua rivets, dan rivets-nya itu warnanya pro. Oke. Lanjut yang ketiga di warnanya. Velg yang gray polish ini warnanya itu two-tone. Jadi kenapa dibilang two-tone? Karena dia punya satu di spoke-nya warnanya gray, lalu dia di lips-nya warnanya polish. Velg yang punya two-tone itu biasanya memunculkan kesan elegance. Lain kayak yang ini nih. Kalau ini satu warna, semi matte black namanya. Nah ini, lu kalau mau pakai velg ini, ya ini kesannya sangar. Lain dari itu, keunggulan dari velg ini adalah size-nya. Yaitu 18 lebar 8 sama offset 45. Nah, 18 lebar 8 sama offset 45 itu kalau dipasang di mobil sangat rapi, terutama mobil-mobil Jepang. Mobil Jepang apa aja yang gua maksud? Yuk kita ngintip dulu ke PCB-nya. Jadi velg ini lubangnya 5. Ya kan? Otomatis mobil-mobil Jepang yang lubang 5 aja yang bisa pakai. Mobil Jepang yang lubang 5 seperti apa yang bisa pakai? Yang 5, yang PCD-nya 114. Jadi kalau misalnya kayak Toyota Sienta itu lubang 5, tapi dia PCD-nya 100 tuh nggak bisa pakai. FT86 itu juga nggak bisa pakai. Nah, 5114 itu bisa dipakai ke mobil Jepang apa? Yang paling hits sekarang ini, mobil Jepang yang paling hits ya Expander itu bisa. Terus Toyota Rush itu bisa. Yang kemarin baru keluar nih, Toyota Camry yang baru launch, nah itu bisa, ini cocok banget nih. Kayak Toyota Camry itu standarnya 18, jadi lu kalau misalnya mau pakai velg ini, lu gak perlu ganti ban lagi, lu cukup ganti velgnya aja pakai ban yang standar. Nah kayaknya untuk velg ini udah cukup ya kita bahas ya, udah hampir semuanya. Kalau emang masih kurang, lu komen di bawah ya, nanti biar untuk review-review selanjutnya gue bisa nambahin lagi apa yang mau lu tahu dari velg-velg HSR ini. Oke? Oh iya, satu lagi yang kelupaan. Velg ini udah bersertifikat SNI lo guys. Jadi lu udah gak perlu nih SNI. Jadi lu udah gak perlu takut lagi mengenai kekuatan velg ini, karena ya, negara aja bilang oke kan gitu. Seperti biasa, pisaunya pisau ninja. Kameramen jangan ketawa.
apa isi di dalam karung ini. Tapi sebelum kita buka, lu baca dulu ini. HSR Wheel is the trendsetter domination. Jadi ya itu visi misinya HSR Wheel, mau jadi trendsetter modifikasi karung di Indonesia. Yeah. Ini adalah nama velgnya VR, kodenya L456, ringnya 18x8, offsetnya 45, VCD-nya gelombang 5 112. Kayak yang lu lihat di logo HSR Wheel ini, benderanya itu adalah bendera Jerman. Jadi lu udah bisa tebak kalau ini buat mobil apa. Kalau nggak BMW, ya Mercy. Sekarang kita bahas warna velg. Velg ini warnanya namanya itu Hyper Silver. Jadi bedanya apa sama silver yang biasa? Kalau Hyper Silver itu lebih mengkilat. Jadi coatingnya itu berkali-kali. Kalau silver mungkin cuma sekali, kalau ini berkali-kali. Jadi dia lebih mengkilat, lebih shiny. Belinya juga lebih mahal bro, kalau yang Hyper Silver dibanding sama yang silver. Kalau kita ngomongin soal keunggulan velg ini, VR ini, mungkin nggak banyak yang bisa dibahas. Karena seperti yang lo tahu sendiri, kalau kebutuhan mobil-mobil Eropa itu adalah yang pertama kekuatan, itu yang paling penting. Karena di Eropa itu nggak ada speed limit. Yang kedua, yang modelnya nggak perlu yang aneh-aneh, yang penting sesuai dengan estetika. Jadi yang penting sesuai dengan mobilnya, enak dilihat, good looking, ya itu buat mereka udah cukup. Nah jadi kalau balik lagi kita bahas keunggulan velg HSR Wheel VR ini, ya paling ini orang biasanya bilang itu spoke-nya itu multi spoke. Ini kalau kepasang di mobil Mercy, hasilnya ya cakep banget sih. Cakep bangetnya itu maksudnya rapi, elegansnya ada, rapinya ada ya. Mobil-mobil Mercy kan ya itu elegans, kecuali lu mau yang lawan arus, ya lu cari velg-velg yang sangar. Cuman basicnya mobil Mercy itu ya elegans. Yang hampir kelupaan gue jelasin dari velg ini. Velg ini udah bersertifikat SNI. Kalau lu bisa lihat di sini, ini ada SNI. So, kalau untuk kekuatannya ya nggak perlu diraguin lagi. Terus lanjut kita ngomong ke 512. Gua kan dari tadi bilang velg ini untuk Mercy, Mercy dan Mercy. Memang basicnya velg ini untuk Mercy. Tapi gua mau sedikit share aja nih bahwa VCD 512 itu bukan hanya untuk Mercy, tapi ada juga mobil-mobil lain yang VCD 512. Misalnya contohnya Audi, itu 512. VW itu juga 512. Jadi kalau lu punya Mercy dan punya VW, ya lu bisa pakai velg ini. So, udah jelas ya mengenai velg ini. Kita lanjut ke velg berikutnya. Nah, lanjut lagi ke velg selanjutnya. Kita buka, oke? Velg ini namanya Glock. Velg ini namanya Glock. Kodenya L1155, ring 20, lebar 9,5, VCD-nya 6x139, dan offset-nya itu 25. Itu enggak ya? Talat menjadi 20, oke? Okay? Kalau bicara soal keunggulan dari velg ini, VCD-nya 6x139, which is itu untuk mobil Jeep, misalnya Pajero Sport, Fortuner, Ford Ranger, dan lain-lain. Tapi Jeep kok modelnya kayak gini ya, palang 6, batangnya hitam, bibirnya polis. Ya, itu keunggulannya bro. Aneh, tapi itu keunggulannya. Jadi ini adalah contoh velg yang anti mainstream. Jadi kalau misalnya mobil-mobil Jeep yang lu lihat di jalanan itu pakai velg hitam, sangar, gagah, memang basicnya mobil Jeep ya harus aja pakai velg begitu. Tapi kan kalau semua orang pakai velg kayak gitu, bosen juga ya. Nah jadi makanya lah, karena ada request-request dari customer kita, ada request-request juga kita lihat dari tren-tren yang ada di auto show di luar negeri, ya terutama di Thailand nih. Nah kalau Thailand itu ya kayak gini bro mainannya.
mobil Jeep kasih velg elegan, mobil Jeep kasih velg racing. Nah kali ini yang velg elegan. Jadi dia ini two-tone ya, kayak gue bilang, palangnya hitam, bibirnya polis. Itu keunggulannya. Jadi velgnya kesannya elegan banget. Nah sebelum kelupaan, gue juga mau ingetin kalian bahwa velg ini udah bersertifikat SNI. Jadi lu gak perlu ragu nih, velg ini dipakai di mobil Jeep. Pasti ada dong kalian yang mikir, buat gak sih tuh velg HSR pakainya di mobil Jeep loh, berat loh. Dijamin 100% itu pasti kuat karena sudah bersertifikat SNI. Berikutnya, yang gue mau kasih tahu adalah penampakan atau visual kalau velg ini dipakai di mobil Jeep seperti apa. Kalau lu search di Instagram kita misalnya, itu pakai hashtag TKB Pajero Sport atau hashtag TKB Fortuner atau hashtag TKB Ford Ranger, TKB Ranger. Nah itu lu bisa lihat, kita udah pernah pasang banyak mobil, tapi ya itu yang kayak gue bilang tadi, yang velgnya itu model-model Jeep. Nah penampakannya nggak akan jauh beda daripada itu, cuman yang membedakan adalah mobil Pajero Sport tapi gayanya elegan sih. Kalau lu mau banyak tahu mengenai Pajero Sport yang pakai velg elegan, lu bisa search di Google mungkin Pajero Sport Thai Look. Nah itu, jadi kita kiblatnya itu ke situ, Pajero Sport atau mobil-mobil Jeep, mobil-mobil Thai Look siap dimodif elegan, diceverin. Nah di Indonesia masih jarang nih. So, lu mau jadi yang pertama gak bro? Pakai velg ini, bikin mobil lu kelihatannya elegan. Langsung aja ya guys, ini velgnya masih ring 20 ya, kita buka langsung aja. Nama velg ini, nah ini penampakannya kayak gini. Nama velg ini adalah NE5 dengan kode pabriknya L580, ring 20, lebar 8,5, offsetnya 35, warnanya silver machine face, PCB-nya itu 5/14. Velg ini juga udah bersertifikat SNI loh guys. Jadi kekuatannya udah gak perlu diraguin lagi. Lu mau tahu gak nih sekuat apa nih? Kuat kan? Terus keunggulan dari velg ini adalah, menurut gua pribadi sih, yang pertama ini kesan elegannya ada banget. Terus yang kedua, karena dia spoke-nya 5 terus sebelah dua spoknya kayak gini, lu lihat nih, jadi 5 ya, terus di masing-masing spoknya kebelah dua gini, jadi kesan sportinya juga ada. Kalau gua deskripsiin velg ini, yang bilang ya elegan dan sporty. Keunggulan lain dari velg ini adalah batang spok velg ini itu sampai ke ujung. Jadi kalau lu lihat nih, kalau velg ini kepasang di mobil, apalagi kalau pakai ban yang tipis, ya lu mungkin ngirain velg ini adalah ring 21. Karena apa? Karena ya dia palangnya ke ujung, jadi kelihatannya velg ini besar. Dan otomatis juga kalau velg yang palangnya ke ujung, pasti kekuatannya lebih kuat. Karena kalau misalnya lu kena lubang, bibir lip sini masih ketopang sama batangnya, sama spoknya. Beda kalau yang velg-velg celong itu, ya dia kekuatannya hanya ada pada lipsnya itu. Terus kalau lu lihat dari luar sampai belakang ini, dia lurus, rata. Nah ini namanya, sistem pembuatannya namanya under machine. Ini adalah teknologi yang enggak dibilang terbaru juga enggak sih, udah beberapa tahun. Teknik under machine ini dipakai untuk velg-velg yang spoknya sedikit, jadi biar kelihatannya rapi, tipis tapi kuat gitu. Ini kalau lihat ini tipis tuh, tapi ini kekuatannya sama dengan velg yang ada lekuk-lekukannya, itu kan untuk menambah kekuatan. Yang terakhir adalah, pasti lu penasaran dong, velg ini bisa untuk mobil apa aja sih? Kayak yang gue bilang di review yang ring 18 fidget tadi, PCB-nya itu 5/114, jadi bisa untuk kebanyakan mobil Jepang. Tapi kalau misalnya buat gua pribadi, velg ini bagus dipakai di mobil, menurut gua ya, gua pribadi, itu kalian bisa juga. Kalau menurut gua ini bagus banget dipakai di mobil kayak Alphard, CRV, Accord, Civic,
Nah itu bagus deh kalau menurut gua, tapi ya mobil-mobil yang lain juga lu bisa fitting sendiri lah, karena menurut gua pribadi sih ya 4 itu. Sekian review gua untuk unboxing yang velg ring 18 dan ring 20. Gua balik lagi besok untuk review velg yang ring 17 dan ring 16 ya, dan mungkin ada beberapa ring lainnya. Sementara seperti itu, adios amigos.